Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, yang repot, yang sibuk, yang gak ada waktu untuk masak semur, yuk kita masak semur telur dan sayap ayam dengan magicom. Ini bahan-bahannya sederhana, ada 6 butir telur yang sudah saya rebus ya. Kemudian beberapa potong sayap ayam. Bumbunya di sini ada daun salam, jahe, bawang merah, bawang putih. Itu serba digeprek sama saya ya. Boleh diiris juga sesuai selera. Langkah pertama kita masukkan bahan ke dalam magicom. Ini buat semur telur. Super simple bagi yang nggak ada waktu. Lalu kita tambahkan bumbu serbaguna. Di sini terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya atau sesuai selera. Sambal serbaguna juga sesuai selera. Jika lebih suka pedas, ditambah lebih banyak lagi. Maaf ngomongnya belepotan. Dan ini saya tambahkan kecap ayam ya, bumbu seperti ini. Ini sudah tersedia dalam botol seperti ini. Ini bukan endorse, bukan promosi. Kemudian tambahkan 100 ml santan. Kemudian aduk-aduk hingga bumbu dan bahan tercampur rata. Ini masakan saya yang super simple dan saya tidak memakai ukuran seberapa banyak, seberapa bumbunya ya. Saya memakai ilmu gabrus ataupun ilmu seikhlasnya. Sesuai selera, mau pedes silahkan tambah cabenya, mau manis silahkan tambah gulanya atau kecapnya. Untuk lengkapnya bahan bumbu saya tulis di deskripsi nanti ya. Jangan lupa aduk sesekali biar warna atau matangnya itu merata. Kemudian tutup kembali. Ini super simple. Semur ala dapur Neng Bunga. Setelah beberapa menit, seperti lamanya kita memasak nasi, dia akan matang seperti ini. Semur sayap ayam dan telurnya sudah siap kita sajikan untuk keluarga tercinta. Bagaimana? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Nggak perlu takut gosong, mau ditinggal ke arisan, ke rapat, kemana aja, ke pasar, kita taruh dalam magicom. Nanti kita pulang-pulang sudah matang sendiri semurnya. Simple bukan? Ini nggak ada takaran seberapa-seberapa. Yang penting kita mengira-ngira sendiri. Seperti saya, ini takaran seikhlasnya. Sesuai selera masing-masing ya bunda. Selamat mempraktekkan di rumah. Semoga suka. Keluarga tercinta jadi tambah bahagia. Ini kuahnya juga mantep loh, dibuat pakai nasi. Kuahnya aja mantep, apalagi telurnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Dan yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like jika suka, komen jika ada masukan, dan share ke media sosial yang bunda-bunda punya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mempraktekkan di rumah. Nantikan video-video sederhana dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.